ya harapan aku untuk kedepannya bisa lebih sukses. Halo Selebtubers, kali ini gue mau mengupdate berita terhits yang harus banget kalian kepoin. Tapi sebelumnya aku mau sapa Selebtubers dulu nih. Apa kabar guys? Semoga selalu sehat-sehat aja ya. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa di subscribe. Menjadi seorang public figure yang udah jarang banget nongol di TV, namun rupanya masih aktif di media sosial. Meski hobi makan, namun Jessica Mila selalu memprioritaskan kesehatan tubuhnya. Ia pun mengaku untuk diet agar bobot berat badannya tetap stabil nih guys. Sebenarnya memang aku suka makan, dan kebetulan yang aku pengen itu berhubungan sama diet juga, dimana emang aku ngerasa diet itu sekarang udah jadi tren ya gitu. Jadi lagi kepikirannya ke situ sih. Cuman kan karena aku belum mau jalanin bisnisnya sekarang, nggak tahu kan nanti misalnya setahun atau dua tahun lagi itu kira-kira yang jadi tren itu apa. Kalau masih itu ya mungkin bakalan tetap jalanin itu. Kalau udah berubah, udah ganti tren ya mungkin nanti ada ide baru lagi. Gimana guys, memiliki berat badan yang ideal emang menjadi impian semua orang kan? Dan tentu saja memiliki banyak fans menjadi target utama untuk mensupport segala aktivitas sang artis. Hal ini pun diakui Jessica Mila lantaran memiliki fans adalah faktor penting layaknya seorang sahabat nih guys. Seperti apa ya? Lebih ke sahabat sih, lebih ke sahabat dimana yang selalu support, yang selalu care, ngasih perhatian, ngasih komentar, komentar-komentar yang membangun. Terus dia juga yang mereka yang ngebuat aku tuh jadi dikenal gitu. Benar-benar sahabat yang berarti banget sih buat aku. Ya harapan aku untuk kedepannya bisa lebih sukses. Ayo, siapa di sini yang ngefans dengan artis kelahiran 3 Agustus 1992 silam ini? Langsung komen di kolom komentar ya guys. Oke deh, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan kalau suka videonya boleh banget ya di share. Sampai jumpa.